Kurang ajar. Dia sama sekali bukan lawanku. Sebaiknya aku pergi dari sini. Hilang. Hei! Hei! Raja bodoh! Mau lari kemana kau pengecut? Pengecut. Apa? Kau pikir kau bisa lari dariku, Raja Bodoh? Hei, tombak Tulung Agung, kejar Raja Bodoh itu. Tombak Tulung Agung. Dasar Raja Bodoh. Selamat bersenang-senang, Raja Bodoh. Itulah hukumannya kalau cuma beraninya dengan perempuan. Astagfirullahaladzim. Celaka. Tenaga dalamku sudah mulai habis. Aku harus mulai menjaga tenaga dalamku. Raden, kita segera pergi dari sini. Sepertinya Raden Walang Sungsang masih terpengaruh ilmu pelet dari Samudra. Kalau begitu aku tidak boleh melukainya. Maafkan Raden. Ini hanya salah satu cara untuk menyelamatkan Raden. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku tidak mungkin mengalahkan mereka sekaligus. Sebaiknya aku mundur. Kita kejar dia. Baik. Aku hampir lupa pada Rukmi dan dua senopatiku. Senopati Lunyar dan Parwati. Mereka semua pasti terluka akibat bertarung dengan Siliwangi. Aku harus membangkitkan mereka. Rukmi. Rukmi. Senopati Lunyar. Senopati Parwati. Nyai Dewi, bangunlah. Aku butuh bantuan kalian. Sendika, Nyai Dewi. Ternyata kau di sini, Siluman. Iya, aku sengaja menunggumu di sini, Siluman. Menyerahlah dan hentikan semua perbuatan. Aku yang berkuasa dan aku yang berhak memberikan perintah di sini. Sandikaya, biar aku saja yang menghadapi perempuan siluman itu. Aku harus mengulur waktu sampai Rukmi, Lunyar, dan Parwati datang. Rukmi, bantu aku hadapi mereka. Baik, Nyai. Kalian tidak akan bisa keluar dari pusaran air itu. Walang sungsang. Ya, aku harus kembali ke istana sebelum ada yang membawanya.
Kalian hadapi mereka. Aku harus pergi dari sini. Sendikanya. Sendika Ayahanda. Biar aku saja yang menghadapi mereka. Lebih baik Ayahanda mengejar Dewi Samudra. Baiklah putraku. Berhati-hatilah. Kau melakukan kekacauan ini, Siluman! Aku harus segera menghentikan. Lakukan saja jika kau. Ya Allah, beri hamba kemudahan untuk mengalahkan siluman-siluman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, alhamdulillah. Jangan lupa matar. Ilmu inilah. Aku harus bisa keluar dari pusaran air ini. Itu adalah keris Cakrabuana. Iya benar. Tidak mungkin salah lagi. Itu pasti keris Cakrabuana. Keris itu seperti ada yang menjaganya. Bagaimanapun, aku harus bisa mendapatkan keris itu. Kekuatan keris itu sungguh luar biasa. Tapi, aku yakin kali ini aku pasti bisa mengambilnya. Thank you.
bagaimana mereka bisa kembali ke Pajajaran? Mereka akan merepotkanku. Kurang ajar. Ternyata tamparan selendang Nyai Subanglarang sakit sekali. Sial mereka semua. Aku harus menghabisi mereka. Kalau tidak, mereka dapat merebut Pajajaran dariku. Dan akan sia-sia pengorbananku selama ini. Suara apa lagi itu? Jangan-jangan suara pertempuran yang lainnya.